Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu PR, satu tugas yang hampir setiap kita belum menyelesaikan tugas itu sampai detik ini. Dan tugas itu berkaitan dengan habits, kebiasaan. Tugasnya adalah breaking the bad habits, menghapus kebiasaan buruk. Dan fakta menariknya adalah bahwa kebiasaan buruk itu tidak bisa dihapus begitu saja. Dia butuh variabel lain untuk bisa menghapus kebiasaan buruk ini. Dan pembahasan ini kita akan bahas di kesempatan kali ini. So, welcome to Janahtis Vlog, and this is the vlog about breaking the bad habits. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kita ini kuncinya ada di satu hal, yaitu konsistensi. Karena itu pembahasan istiqomah dalam agama ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Seseorang datang kepada Rasul bertanya tentang, ya Rasulullah, berikan saya sebuah jawaban dari pertanyaan yang kalau saya diberi jawaban itu saya tidak bertanya lagi. Rasul mengatakan pertama beriman kepada Allah, setelah beriman adalah istiqomah, konsisten dengan keimanan tersebut. Dan ini adalah hal yang diakui oleh Timur dan Barat, oleh Muslim, bahkan non-Muslim. Ini hal diakui oleh seluruh penduduk di bumi. Kita bisa lihat dari 300 tahun sebelum Masehi, konon katanya Aristoteles mengatakan bahwa we are what we repeatedly do. Excellence then is not an action, but a habit. Dia bilang bahwa kita sebenarnya adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Maka excellence, maka hal yang bagus itu, hal yang istimewa itu bukanlah action, bukanlah tindakan yang satu kali atau dua kali. Tapi dia adalah habit, dia adalah kebiasaan. Ini dari 300 tahun sebelum Masehi, konon katanya. Sampai hari ini pun, seperti kita lihat di Atomic Habit, James Clear juga mengatakan hal yang sama, bahwa change your habit, change your life. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan yang memang mutlak harus dipahami oleh semua Muslim, bahkan semua manusia, bahwa hidup kita kuncinya ada di satu hal, yaitu pada membangun kebiasaan. Namun masalah hari ini yang kita hadapi adalah kebiasaan manusia itu cenderung distracted, cenderung teruji atau teralihkan oleh kebiasaan lainnya. Artinya, dalam hal ini kita punya kebiasaan baik, dan mau nggak mau kita juga harus akui kita juga punya kebiasaan buruk. Permasalahannya adalah, kebiasaan buruk ini, sebagaimana kebiasaan baik, dia terbangun begitu saja. Dia terbangun tek-tek-tek, mulai dari hal yang kecil, kemudian yang lebih besar, kemudian lebih besar lagi, dan seterusnya, sampai dia menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita merasa, something is missing if I cannot do it, if I don't do it in that day. Ada hal yang hilang kalau kita nggak melakukannya di hari itu, kebiasaan buruk itu. Dan serasa kita membutuhkan selalu untuk melakukan kebiasaan buruk itu. Dan fakta ini harus kita terima. Nah, ketika kebiasaan buruk terbangun dan dia mendominasi kebiasaan baik kita, maka itulah kita, keburukan. Dan sebaliknya, ketika kita bangun kebiasaan baik, dia mendominasi kebiasaan buruk itu, maka itulah kita, insya Allah, menjadi kebaikan. Nah, keadaannya adalah hari ini mau nggak mau kita semua punya PR besar. Dan PR besar itu adalah kita terbiasa dengan habit, dan mau gak mau kita harus akui habit itu adalah habit buruk, habit yang tidak baik, the bad habits. Namun menariknya, fakta menarik yang harus kita tahu adalah untuk menghapus the bad habits, untuk menghapus kebiasaan buruk ini, kita tidak bisa melakukannya begitu saja. Kita harus punya satu variabel lagi yang kita barengkan ketika kita ingin menghapus kebiasaan buruk ini, dan itu adalah kebiasaan baik. Artinya apa? You cannot eliminate, you cannot simply break the bad habits, but you can replace it with a good one. Kita nggak akan pernah bisa untuk menghapus kebiasaan buruk, tapi kita bisa menggantinya dengan kebiasaan baik. Karena umat manusia, kita ini, tubuh kita, tidak didesain untuk idol. Allah mengatakan di surat Al-Balad, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi kabat. Kabat ini kesulitan atas kesulitan atas kesulitan. Maka hidup itu sebenarnya transisi dari satu kesulitan kepada kesulitan berikutnya. Karena memang kita didesain untuk aktif terus. Maka Allah berikan kepada kita beberapa keadaan yang membuat kita harus aktif. Karena itu di surat Al-Insyirah, Allah mengatakan, fa'idha faraghta fansab. Dan apabila kamu selesai mengerjakan sesuatu, maka pindahlah kepada pekerjaan berikutnya. Kenapa demikian? Karena memang desain tubuh kita ini tidak diciptakan untuk idle, untuk diam. Kita itu harus aktif. Maka pilihannya, kalau kita tidak aktifkan diri ini, kalau kita tidak sibukkan diri ini dengan kebaikan, sadar ataupun nggak sadar, diri kita akan membuat kita sibuk dengan keburukan. Dan ini bukan ucapan saya. Ini ucapan ulama Ibnul Jauzi. Ada beberapa ulama mengatakan ini ucapannya Ibnul Jauzi. Ada yang mengatakan ini ucapannya Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan ini ucapannya
Ali bin Abi Thalib. Namun anyway, poinnya adalah di situ dikatakan bahwa nafsuka illam tushghilha bil khairi syaghalatka hiya bisyarr. Dirimu ini kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan sibuk dengan keburukan. Maka ketika kita membahas tentang how to break the bad habits, pilihannya adalah we have to build the good habits. Kalau kita ingin menghancurkan, menghentikan satu kebiasaan buruk, konsekuensinya adalah kita harus membangun satu kebiasaan baik untuk menggantikan tempat tersebut. Dan alhamdulillah kita berada di Ramadan dan Allah memberikan kita kondisi 30 hari di mana kita bisa membangun kebiasaan baru. Dan itu adalah kebiasaan baik pastinya. Dan menariknya lagi, cukup banyak artikel, cukup banyak orang-orang hari ini mengatakan bahwa kalau kamu ingin membangun kebiasaan baru, you need 30 days. Dan mereka membuat 30 day challenge to create a new habit. Challenge 30 hari untuk membuat kebiasaan baru. Dan alhamdulillah, di Ramadan ini, Allah berikan kepada kita waktu yang panjang. Waktu yang cukup panjang, 30 hari. Dan masih ada hari-hari tersisa sedikit lagi untuk memaksakan, memulai lagi kebiasaan yang baru untuk menggantikan kebiasaan buruk itu. Semoga dengan memulai kebiasaan baru ini, kebiasaan buruk bisa dihapuskan. Dan tidak tanggung-tanggung, di Ramadan ini, Rasulullah SAW, para sahabat, generasi berikutnya, dan seterusnya, memberikan kepada kita banyak sekali contoh dengan, banyak sekali contoh apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan Ramadan ini. Dan semua apa yang dilakukan untuk memaksimalkan Ramadan ini bisa menjadi jalan terbaik untuk mereplace semua bad habit yang sebelumnya mungkin kita lakukan di luar Ramadan. Dan ditambah lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi, bulan di mana pada saat itu pintu surga dibuka seluas-luasnya, yang berarti adalah semua kebaikan, semua potensi kebaikan yang ada dalam diri kita, sejauh apapun kita dari agama ini sebelumnya, maka semua potensi kebaikan itu sekecil apapun, Allah terima itu dan Allah bukakan pintu surga untuk kita. Maka semoga di Ramadan ini kita bisa membangun kebiasaan baru, dan dengan membangun kebiasaan baru, Allah membantu kita untuk menghancurkan kebiasaan lama. Maka mungkin tidak kebetulan kalau kata barakah mirip-mirip dengan kata break, because the barakah can break that bad habit. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.